Sopir bus Handoyo Rinto Katana ditetapkan sebagai tersangka imbas kecelakaan tol Cipali yang menewaskan 12 orang. Rinto juga disangkakan pasal 311 ayat 5, 4, 3, 2, 1 atau pasal 310 ayat 4, 3, 2, 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penetapan status tersangka dilakukan setelah polisi melakukan olah TKP dan gelar perkara. Dari situ ditemukan bukti permulaan yang cukup. Menurut Kapolres Purwakarta AKBP Edward Sulkarnain, saat kecelakaan terjadi, bus melaju dengan kecepatan cukup kencang, yakni di atas 40 km per jam. Ini terlihat dari kerusakan bus dan pembatas jalan hingga posisi perseneling yang masih digigit tinggi. Padahal tikungan di jalan tol menuju gerbang tol Cikampek itu kondisinya cukup tajam. Dengan status tersangka ini, Rinto Katana ditahan di rumah tahanan Mapolres Purwakarta. Sebelumnya, bus Handoyo jurusan Yogyakarta-Bogor mengalami kecelakaan di tol Cikampek Purwakarta, Jawa Barat pada 15 Desember 2023 sore. Peristiwa ini bermula ketika bus yang mengangkut 18 penumpang dan 3 orang kru melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Bus itu memiliki 2 sopir dan 1 kenek. Rinto mengemudi dari Kendal hingga lokasi kecelakaan di Purwakarta, Jawa Barat, sementara sopir lainnya mengemudi dari Magelang hingga Kendal. Saat tiba di lokasi kejadian, bus bernomor polisi AA7626OA itu melintas dengan kecepatan tinggi. Lalu bus itu hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Alhasil bus kemudian terbalik hingga miring dan melintang di ruas jalan tersebut. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 12 orang meninggal dunia, sementara 9 korban lainnya mengalami luka-luka.